bagaimana cara membuka cup ini. Yang pertama, kita buka cup belakang. Sudah dibuka, kita cabut dulu kuncinya. Nah, kunci sudah dicabut. Dan alat yang kita butuhkan adalah kunci L dan sebuah kaget. Nah, kita akan membuka ini dulu. Nih, baut yang ada di sini dan di sini kita buka. Tantang karena ini lumayan susah. Nah, kita sudah terbuka. Terus bautnya disimpan. Dan yang satunya, karena ini alat susah, kita menggunakan tang kembali atau gadget putar. Nah, sudah tarik. Kita buka ini ya. Awas, hati-hati, takut patah. Ini dulu nih, maaf. Kancing yang ada di sini dan kancing yang ada di sini. Ini bisa menggunakan kunci yang belum bisa dengan cara menekan. Kalau sudah bunyi dan ini angkat, bagus, satu lagi tekan. Sudah, kita tarik, aku ini pelan-pelan dan hati-hati, takut patah. Nah, itu sudah, kita buka bautnya di sini. Lihat, satu, dua, kembali, itu susah, kita menggunakan tang. Nah, satu lagi. Jika ini sulit, menggunakan gadget. Nah, kita sudah terasa terbuka. Kita angkat, tapi oh, ini masih kekunci ya. Bundur, tarik ke atas, dan tarik mundur, dan selesai. Lihat, sudah terbuka. Ini bersih aktif. Oke, sekian mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ilmunya untuk pemula. Terima kasih.